percumanya seolah-olah hanya diperhatikan ada unforced error di sini yang boleh dikesan oleh Lee. Sebenarnya ini adalah satu taktika yang betul lah. Kerana selalunya dari segi sepakan percuma memang harus ditujukan ke arah gol. Jadi sekiranya tidak ada pemain yang dapat menyentuh bola tersebut, jadi bola tersebut terus akan ke arah gol. Jadi memang itu adalah satu taktika yang baik sekali yang dibuat oleh yang diambil oleh Andik Bermansyah. Jadi kita boleh lihat di sini walaupun kedua pasukan oleh Luciano Figueroa sangat menarik untuk memberikan kelebihan kepada Pasukan GDT.